Diketahui untuk mengecat satu lembar triplek yang berukuran 2,4 meter dikalikan 1,5 meter dibutuhkan sebanyak 1,5 kaleng cat. Yang ditanya adalah berapa banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat satu lembar triplek yang berukuran 1,2 meter kali 4 meter. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita menentukan dulu nih luas dari triplek 1 maupun triplek 2 untuk memudahkan pengerjaan soalnya. Nah, di sini luas triplek 1 yaitu 2,4 dikalikan dengan 1,5. Di sini hasilnya yaitu 3,6 meter persegi. Sedangkan luas dari triplek 2 yaitu 1,2 dikalikan dengan 4. Di sini diketahui hasilnya yaitu 4,8 meter persegi. Nah, setelah diketahui nih, dan juga satuan dari luasnya sama yaitu meter persegi. Selanjutnya kita tinggal menentukan variabel yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan variabel A dan variabel B. Di mana variabel A ini untuk luas triplek. Dan variabel B adalah banyaknya cat yang dibutuhkan. Nah, setelah kita tentukan nih variabel yang akan digunakan yaitu variabel A dan variabel B, langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai variabel ke dalam persamaan perbandingan senilai yaitu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, karena kita sepakat variabel A untuk luas tripleknya, maka A1-nya yaitu 3,6, sedangkan A2-nya yaitu 4,8, kemudian B1-nya yaitu 1,5, saya tulis 1,5 aja biar gampang, kemudian B2-nya yang ditanyakan. Sehingga untuk mencari B2, maka 1,5 dikalikan dengan 4,8 per 3,6. Nah, setelah dihitung nih, didapatkan hasilnya yaitu 2. Sehingga untuk mengecat satu lembar triplek yang berukuran 1,2 meter kali 4 meter yaitu membutuhkan cat sebanyak 2 kaleng cat.